kegiatan kita di 4 titik posko perbatasan. Pertama di Karang Tengah ini, kedua Pangkalan Jati atau UPN, kemudian Pangkalan Jati 1 di DDN, kemudian Andara. Dari 4 itu perbatasan semua. Perbatasan itu, posko ini tugasnya adalah selain penegakan 4.7/2020, maka pergerakan masyarakat dari wilayah lain itu dipantau dan kita cek ISKTM-nya. Kita cek ISKTM-nya. Kemudian juga fisikalis stuntingnya, promosikan. Dan ini tentunya adalah untuk menjaga kewilayahan ini dengan baik dan juga menegakkan peraturan tersebut. Dan kita bersama 3 pilar, ya, termasuk juga polisi, Disub, Satpol PP tetap bahu-membahu untuk melaksanakan kegiatan ini.